Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan informasikan kembali buat kalian mengenai Stylo 160, karena untuk harganya dari video-video yang saya upload sebelumnya ini sudah berbeda Kang Mas. Untuk harga terbaru saat ini di sini saya sudah pegang untuk harga-harganya yang versi CBS saat ini dibanderol di angka Rp29.280.000. Untuk yang versi ABS-nya seperti yang di belakang saya yang warna hijau ini dibanderol di angka Rp32.340.000. Harga ini berlaku untuk area Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang di plat G, plat H, plat K serta plat AD yang di bawah naungan main dealer Astra Motor Jawa Tengah, harganya seperti yang saya sebutkan. Dan di belakang saya ada yang warna hijau, ini warna yang paling spesial dari Stylo 160, bahkan untuk ngindennya ini lumayan lama. Dan di sini ini kalau nggak salah ketiga kalinya turun di dealer Super Honda Ketanggungan Brebes Jawa Tengah. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat langsung saja seperti ini Kang Mas. Nah, ini untuk Stylo yang warna hijaunya, di mana untuk indenannya tadi saya sempat tanya untuk masa atau lamanya inden ini 1 bulanan. Kalau dulu yang pertama datang itu sampai dengan 4 bulan baru datang Stylo yang warna hijau. Kalau selain warna hijau itu lebih cepat. Jadi buat kalian yang memang pengennya warna hijau, jangan harap bisa cepat datangnya, karena ini benar-benar spesial banget. Yang ngantri juga lumayan banyak sehingga harus sabar untuk mendapatkan satu unit Stylo 160 yang warna hijau ini teman-teman. Warna hijaunya tuh hijau glossy, kemudian ada bintik mutiaranya di dalamnya tuh. Nah, jadi warnanya tuh benar-benar warna mewah seperti ini, apalagi diterapkan pada Stylo seperti ini sehingga untuk klasiknya itu kerasa banget dengan warna-warna hijau seperti ini dipadukan dengan warna-warna krom pada bagian stop lampnya teman-teman. Nah seperti ini untuk lampu-lampu juga sudah menggunakan lampu LED semuanya. Nah kita nyalakan saja untuk lebih detailnya. Di sini ada pemanis juga warna silver kayak ini ya, dan untuk kontaknya sudah dibekali dengan smart key atau keyless. Nah kita nyalakan. Nah seperti ini tampilan panel meternya juga sudah full digital, modelnya ngotak kayak gini nih. Nah di sini ada beberapa informasi, ada di bagian atas nih, semakin nanti tinggi bar ini artinya hemat bahan bakar. Kalau di kayak Honda Beat itu kayak mode-mode eco kayak gitu Kang Mas. Kalau ini kayak di mode-modenya di Vario 125, Vario 160. Kemudian ada trip A ya, sama trip B, kemudian tadi ada average ya, kemudian total kilometer kayak gini. Nah 13,8 karena ini memang masih baru ya, belum dipakai. Kemudian ada kecepatan, ada jam digital, ada indikator bahan bakar, dan informasi lainnya di sini ada indikator ABS karena ini versi yang ABS ya. Jadi ada indikator ABS, ada indikator lampu jauh, kemudian indikator sen, sama di sini ada indikator alarm juga. Dan di sebelah kanannya ada indikator ISS di sini, kemudian engine, kemudian indikator suhunya. Nah itu beberapa informasi atau fitur-fitur yang nampil di bagian panel meter dari Stylo 160 yang versi ABS-nya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat untuk warna hijaunya tidak hanya di bagian depan saja, melainkan sampai ke bagian belakangnya. Nah di bagian sini. Nah dari sisi pengendara ini baru akan terlihat ya warna hijau-hijau glossy kayak gini. Di sini ada bagasi, kemudian di sebelah kanan juga ada bagasi, dan di bagian tengah sini ada cantolan barang nih. Kemudian di bawahnya lagi ada bagasi lagi yang bisa dibuka seperti ini. Nah nih bagasi kecil kayak gini. Di sini ada power outlet atau power charger nih di bagian sini yang versi USB, sehingga ketika kalian membutuhkan buat ngecas handphone kalian ini akan sangat dipermudah sekali. Nah untuk di bagian step floor-nya paduannya warna coklat Kang Mas, sehingga memang paduannya terkesan warna-warna mewah kayak gini. Nah ya, kemudian di bagian belakangnya ada paduan warna silver sebagai pemanisnya, dan warna hijaunya bisa dilihat, warna hijaunya benar-benar kelihatan warna yang benar-benar mewah Kang Mas. Nah kemudian di sini ada tulisan atau emblem Stylo-nya, ini menggunakan warna-warna krom timbul ya,
Kemudian untuk behelnya warnanya silver. Nah dari sisi joknya ini Kang Mas juga menggunakan warna coklat, ada motif jahitannya di sini. Nah warna coklatnya kayak gini ya, modelnya tuh nggak coklat full tapi kayak belang-belang modelnya. Nah seperti ini ya, warnanya kayak model warna belang-belang kayak gitu. Modelnya dia lebar sehingga pantat kita ketika berkendara ini akan tertopang secara sempurna. Tapi memang untuk tekstur joknya ini tidak empuk-empuk kayak di PCE Kang Mas, beda ya. Jadi memang sedikit lebih keras dari model-model joknya PCX160. Kalau mau yang jok nyamuk ya di PCX-nya. Tapi kalau ini enggak, tekstur kulitnya juga bukan yang lembut kayak gitu ya, yang agak kasar rasanya. Kemudian di bagian bagasi, bagasinya ini berkapasitas 16,5 literan. Ada beberapa bonusnya, tangki bahan bakarnya berkapasitas 5 literan. Nah selanjutnya kita lihat tampilan di bagian belakang nih. Nah di bagian belakang sini modelnya dia klasik atau retro yang modern kayak gini. Modelnya stand-nya sudah LED, kemudian di sini untuk di bagian lampu belakang stop lampnya kita coba tarik lampunya nyalanya. Nah seperti ini, jadi nyalanya dia akan semakin terang saja modelnya. Nah kemudian di bagian belakangnya ada moncongnya, ada lampu pencahayaan khusus untuk plat nomor, ada mata kucing, dan ini untuk dudukan plat nomornya. Nah kemudian dari sisi bagian pengereman belakang juga sudah menggunakan pengereman cakram pakai Nissin ya untuk kalipernya. Untuk warna di bagian armnya menggunakan warna silver dan ada hagernya juga di sini. Nah terlihat lebih longgar dan di sini posisi radiator. Kemudian untuk di bagian knalpot terlihat modelnya datar sehingga teman-teman akan melihat di bagian kalipernya terlihat jelas, tidak tertutupi oleh bagian knalpotnya. Untuk cover knalpot hitam menggunakan bahan plastik kasar. Untuk footstepnya, nah di sini ada pemanis warna coklat juga ya. Kemudian footstepnya ini menggunakan aluminium. Jadi ketika dipadukan warna coklat kayak gini, teman-teman akan melihat warna yang memang terlihat jauh berbeda dari warna hijaunya, tapi ini mempermanis karena warnanya itu warna yang sesuai dengan warna hijau paduannya. Nah, kemudian untuk di bagian CVT tanpa selahan atau engkolan, modelnya polos. Warna di bagian CVT-nya juga menggunakan hitam ya, nggak ada paduannya, paduan warna silver itu kayak gitu nggak ada. Kemudian untuk di bagian nih filter udaranya ada tulisannya ESP plus 160 4 valve karena memang basis mesinnya menggunakan mesin 160cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Untuk suspensinya tunggal di sebelah kiri saja. Dan untuk yang tipe ABS ini warna velgnya menggunakan warna coklat seperti yang teman-teman lihat. Nah ya, oke kita lihat lagi untuk di bagian detail depannya, untuk di bagian stop lampnya ini Kak Mas. Nah ini untuk lampu jauhnya nyalanya seperti ini di tengahnya ada tulisannya Honda, di bawahnya juga ada. Kemudian bodinya itu lebar. Nah ini jadi antara bodi di bagian batok kepalanya ini agak sejajar, kemudian di tengahnya sedikit melebar di bagian DRL sama sennya. Untuk sennya juga LED, DRL-nya juga menggunakan lampu LED semuanya. Di tengah sisi ada paduan hitam yang berbahan plastik kasar bermotif. Nah, kayak gini. Untuk spakbor di sini menggunakan warna hijau juga, full warna hijau Kang Mas. Suspensinya menggunakan teleskopik, warnanya silver. Kemudian untuk di bagian ini pengeremannya ABS ya, tentunya di sini ada sensor-sensornya, sensor speednya yang berkaitan dengan ABS-nya, dan menggunakan kaliper ini pistonnya ganda teman-teman, jadi enggak piston tunggal ya, menggunakannya sudah ganda untuk di stylo. Untuk bannya menggunakan ban donat yang sangat lebar sekali modelnya, dimana untuk ukurannya di bagian depan ini 110/90 ring 12, kebetulan bannya menggunakan ban IRC. Nah itu dia Kang Mas untuk harga saat ini ya, di angka 32 jutaan untuk yang versi ABS warna hijau. Jadi buat kalian yang masih menunggu kedatangan dari stylo ya, artinya masih ngiden, harap bersabar terlebih dahulu karena untuk warna hijau ini warna yang spesialnya dari stylo 160 itu sendiri ya. Teman-teman bisa lihat detail-detail warnanya tuh benar-benar mewah banget. Warna yang benar-benar mewah, berkelas, dipadukan dengan paduan warna-warna krom serta warna-warna coklat. Bahkan di bagian hand grip-nya juga menggunakan warna coklat seperti ini. Untuk hand grip-nya ya kayak model-model Scoopy lah, sama, saya rasa empuknya juga sama.
seperti ini. Untuk di bagian handle remnya menggunakan warna silver paduannya. Nah, untuk spionnya nih ada warna hijau juga. Kemudian ada warna hitam yang berbahan plastik kasar. Model cerminnya model kayak gini, bulat kayak di model-model Scoopy ya. Oke, itu saja Kang untuk informasi mengenai Stylo 160, harga yang terupdate khususnya di bulan September 2024. Dan ini saya berada di dealer Super Honda Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah.